Tapi dalam pertemuan empat mata dengan dia, agak panjang juga, kita bincang soal kerjasama serantau di sini dan juga bagaimana kita boleh tingkatkan hubungan Douala dengan Belanda. Saya tentunya ambil kesempatan untuk menekankan isu kezaliman kerajaan pentadbiran Israel ke atas rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Dan kerana mereka berkecuali dalam usul di PBB dalam usaha menetapkan supaya ada usaha untuk menjamin keamanan dengan henti serta-merta serangan ganas dan biadab atas rakyat, terutama yang tidak berdosa, anak-anak kecil dan wanita dan orang awam, hospital dan sekolah. Dan saya kata ini hanya kerja yang paling biadab dan tidak tamadun. Dan Israel patut lebih faham kerana mereka menjadi mangsa. Tapi sekarang kezaliman mereka itu boleh menandingi apa yang dialami dalam zaman Holocaust di bawah Hitler. Dia menjawab mengatakan pertama dia setuju supaya ada langkah-langkah menyegerakan langkah memberhentikan serangan, tapi dia minta laluan supaya dia terus menghubungi pemerintah rejim Israel dan juga melalui Qatar supaya dapat ada rundingan menghentikan serangan itu. Keduanya, dia setuju langkah-langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Al-Fatah Sisi Mesir. Jadi saya sekurang-kurangnya puas hati kerana dia dapat memahami pendirian kita dan tahu tentang kesan, dan dia akui bahawa sentimen rakyat Belanda itu telah berubah. Kalau dulunya majoriti mendukung serangan Israel ke sikap Eropah, dan sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan. Saya juga memberi kesempatan menerangkan apa arti umpamanya keperluan kita untuk mengadakan persefahaman mengapa timbul sikap prasangka kebencian terhadap orang lain, kaum lain, warna kulit ataupun Islamofobia. Padahal yang kita baru galakkan ialah persefahaman antara semua. Saya rasa tertariklah kerana sikap Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda ini, dia mengambil sikap yang lebih lunak untuk mendengar dan memberikan pandangan dan menjamin supaya pandangan-pandangan kita itu dibawa juga untuk perhatian rakan-rakan dia di Eropah.